Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Yasin kita sudah selesai, doa kita juga sudah selesai. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, thayyibah, lagi berlimpah. Semoga Allah kita anak-anak yang soleh-soleha, menjaga mereka dimanapun mereka berada. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin. Kemudian kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga Allah memberi kesembuhan dan kesabaran serta keikhlasan atas ujian yang sekarang sedang dia jalani. Insya Allah kalau sabar itu akan menjadi penggugur dosa dari setiap sakit yang kita rasakan. Indonesia itu musimnya banyak, gak cuma musim hujan, musim panas ya, musim durian, musim rambutan, musim sapu, musim lesti. Nah sekarang lagi musim lesti ya. Jalan aja. Yang mau saya sampaikan adalah apa yang bisa diambil dari apa yang terjadi dengan lesti ya. Pembelajaran yang kita ambil adalah hari ini ibu-ibu pengidolanya lesti di mana-mana menggerutu, di mana-mana marah ya, di semua medsos isinya lesti yang marah, yang mencak-mencak, yang macam-macam lah ya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ketika kita mengidolakan sesuatu, jangan berlebihan. Cintailah sesuatu itu sesederhana mungkin. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita tidak merasa depresi juga. Kan ada tuh yang sampai berantem sama anaknya. Ada. Itu lebay. Jadi sampai berantem sama anaknya gara-gara dia begitu mengidolakan sampai waktunya habis dengan idolanya tadi. Jadi menurut saya mari untuk ajarkan anak-anak kita yang masih remaja itu juga tidak mengidolakan seseorang dengan cara yang berlebihan. Karena belum tentu yang kamu cinta itu baik untukmu dan belum tentu yang kita benci itu tidak baik untuk kita. Kadang-kadang bencana pun menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Karena di sebaik itu semua ada hikmah yang sedang Allah tawarkan untuk kita. Percayalah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah tangis pasti ada tawa.